Halo guys, hari ini saya mau tutor lagu Dia Lahir Untuk Kami, Dia Mati Untuk Kami. Oh, oh. Apa sih itu? Oke, lagunya keren banget. Awesome banget lagu ini, bisa dipakai buat Natal, buat Jumat Agung juga, kebangkitan ya. Pasti, karena kalau kematian kan secara kan mungkin juga lagu-lagu yang riang-riang kan ya. Jadi biasanya ini lagu Natal, lagu Paskah ini dipakai nih. Oke. Kita akan mulai saja ya. Teman-teman semua, saya pakai rock and roll di sini. Nanti saya akan tunjukin. Oke, enggak apa-apa. Saya tunjukin ya. Di sini rock and roll. Rock and roll. Di R&B, saya pakai S970 R&B. Cari P3 rock mana dia? Rock and roll, where are you? Oh, di P2. P2. Dia temponya 176. Tentunya saya kurangin ya. Temponya saya 150 deh, nah, biar gak terlalu cepat. Ya rock and roll memang jangan terlalu lambat, sebab itu kan namanya rock and roll, agak ngebeat ya. Terus nanti saya exit ya, seperti biasa settingnya jangan lupa. Nih saya nyalain di sini ada scene crop apa scene stopnya sama scene startnya saya nyalain nih. Nanti kalian akan ngerti kenapa kok dinyalain. Biasa ECMP tetap. Nah terus nanti di main variation C kedap-kedip, berarti artinya pada waktu kita tekan nanti dia akan durung-durung-durung-durung gitu ya, kayak apa namanya, ngefeel gitu. Dan saya pakai right one-nya Bluesy Night, pakai suara gitar. Saya ngambil gitarnya di sini, gitar, lalu ada Bluesy Night di P4 ya, P4 ada Bluesy Night. Terserah mau pakai gitar apa, terserah, cuman saya lagi seneng aja pakai ini. Oke, lalu seperti biasa saya registrasi memori, saya tekan ini di hold sampai ke 7 ya. Teman-teman, saya juga mau atur right one nya 71, jadi biar gak terlalu dominan atau suaranya gak terlalu keras. Nah dia ada multipad juga di sini, nanti saya kasih sama kalian free. Multipad saya atur segini biar gak terlalu keras juga, gak terlalu pelan juga. Style saya agak naikin, nanti kalian bisa atur volumenya sendiri. Lalu saya akan pakai multipad. Ya, multipad kayak begini nih. Ah, multipad 1. Ya, multipad 1 nanti akan jadi intro kita sama intro pertama sama intro yang kedua setelah refren. Terus nanti di sini ada brass juga sama 3 sama-sama nanti suara piano. Ya, itu pada waktu di rap. Jadi, dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Nanti aku pakai multipad 2 sama 3 ini ditekan sama-sama. Dan ini nanti bagian ya rhythm ya, nanti jadi untuk bagian makin ramenya. Nah, multipad ini teman-teman nanti saya kasih free gift buat kalian semua. Saya ada multipad ya, Dia Lahir sama Dia Lahir Kedua. Dia Lahir Kedua itu artinya nanti pada waktu bagian dekodanya diulang-ulang lagi. Jadi Sang Penebus Juru Selamat Dunia, nanti main pakai Dia Lahir Dua, saya udah buat. Nah nanti saya akan tunjukkan bagaimana mainnya ya. Yang penting nanti multipadnya buat kalian semua gratis, Dia Lahir terus Dia Lahir Kedua ini bagian di kodanya. Oke, kita akan mulai saja guys. Saya sudah save di sini di registrasi memori 1, terserah kalian mau save di mana ya. Kebetulan di sini ada registrasi yang sudah saya save style-stylenya. Oke, kita akan mulai saja. Wah, perkenalan aja udah 3 menit, hampir 4 menit nih. Saya harap kalian gak bosan ya. Yang penting saya cuma bantu-bantu setting ya. Oke, sebentar. Oke. Saya akan geser dulu. Ada perpindahan. Oke guys, kita akan coba ya. Jadi nanti pertama saya akan tekan multipad pertama sebagai intronya. Jadi coba tes dulu. Ha, gitu. Kita akan coba ya guys ya. Coba kita akan pelan-pelan. Lihat nih, jari saya pertama-tama C mayor 7. C mayor 7. C, E, G sama bass. 1 3 5 sama 7 flat. Oke? Kita coba ya guys ya. Kita coba. Ini karena rock and roll dia pasti ada ngeblus-ngeblus 7 gitu ya. Coba ya. 1 2 3 4. Oh,
lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Kita akan mulai dulu ya. Pertama-tama di intronya. Tadi ngerti kan maksudnya? Waktu saya setting begini, kenapa jadi kedap-kedip? Jadi pas lagi langsung ini di unaktifin synth drop stopnya. Feel Gala intro 1. Nah, gitu ya. Ngerti untung berarti. Dia kadang kan pertama-tama dia red ding ding red ding da ding da ding. Jadi saya pakai feel di C sama intro di sini satu. Jadi waktu lagi ke sini, dia lahir. Oke, ulang ya. Dia lahir untuk kami. Tekan lagi baru. Dia bangkit untuk kami semua. Oke, kita coba ulang ya, guys. Jadi nanti tekan ini ya. Oke, saya akan write one-nya, saya akan gedein dikit. Ya, 80 jadi ya. Memori jangan lupa sama 7 registrasi memori supaya tersimpan apa yang tadi sudah kita setting. Coba ya, guys ya. Ready, guys? Sama-sama ya, tekan multipad 1 sama yang tangan kirinya ini, dan jangan lupa scene kalau stopnya mas startnya dinyalain sama-sama. Coba tuh bam bararap bam bararap bam barabam, bisa juga kayak gitu bam bararap ba bararap ba bararap ba ba barar dar dar, boleh tuh kayak gitu ya. Coba ya guys ya. Kami dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Ngerti ya teman-teman ya pada waktu disitunya. Oke, jadi ini pertama-tama ditekan sama-sama di sini ya. Jadi oke ya, saya akan kasih tahu. Jadi pertama-tama C7 ya pastinya ya. Oke, C7 itu begini. Bentar ya, kita akan coba belajar chordnya. Saya ganti pakai piano. Ini C 1 3 5 7 flat atau 7 di bawahnya, apa di belakangnya ya. 7 flat itu 7 bass jadinya ya. Bass C E G bass, boleh juga katakan gitu. C7. Gitu boleh. Ya. Boleh gitu atau pam bararap pam bararap pararap pararap pararap, boleh juga kayak gitu. Gimana kalau main feelingnya aja ya. Oke, terus F7 ya. Jadi kayak 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi 2 bar 2 wa ga 4 2 wa ga 4. F, A, C, D, crash atau S, F flat, D, chromatic ya, F, G. Nah, terserah kalian mau gimana. Kalau aku biasanya begini nih, jari aku ini boleh, pakai jari ini tuh boleh. Gimana kalian enaknya, nyamannya, terbiasanya ya. F, A, C ya. Nah, nanti ada juga G, G7 G B D F. Iya. Ini G7 ya. G B D F. C E G. Pelan-pelan ya, guys.
Terus nanti masuk lagi tararat tararat F 7 tarara balik tat C 7 tarara G 7 tarara pap pap. Oke, kita coba ya di lambatin dulu deh 135. Oke. 1 2 3 4 stopnya dia mati. Sama ini. Dia lahir untuk kami, bagi dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, sama dia itu Allah kami. Dia raja di atas segala raja. Ya, oke. Okay. Nah, teman-teman semua lihat tangan kanan saya suka begini nih. Ini sebenarnya juga sama. Dia lahir, dia lahir. Ini C. Ini C guys ya. Jadi mainin begitu. Nah, kita main blues, jadi ada C7-nya. Nanti F7. Kalau C7 gini, kayak gini. Sama ya. Ya, C, E, G, bass. Kalian pun mau naruh jarinya di E, G, bass, C juga gak apa-apa. Ya. Haha. Terus nanti F, F, F7. Kan F7 gini. F, A, C, D crash. Boleh ngambil sih ya. Boleh ngambil sih ya. Terus G. Jadi kayak kan tadi kan dia lahir untuk kami, dia lahir, okay. Jadi kayak ngambilnya di situ. C. G. Ya. Ya. Oke, itu tuh ngisi-ngisinya di gitarnya. Seolah-olah kita lagi main gitar tuh. Wih, keren ya enggak? Baik, kita ulang lagi dari awal ya. Sama saya isi-isi di sini ya guys ya. Oke. Coba temponya. Oke, 150 nih guys, enggak apa-apa ya. Intro dulu ya guys. Sama-sama ya, multipad 1 sama jari kita tangan kiri. Chord yang tadi udah tahu. Sini stopnya tekan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja. Ya itu Tuhan Allah yang turun ke bumi, yang jadi
sama dengan manusia. Sebentar dulu, itu masuk ke referennya tuh, asik gak? Kita ngebantu banget dengan multipad ini. Jadi kita mainin banyak instrumen dengan bantuan multipad ini. Lihat nih ada brassnya. Brassnya saya pakai sforzando ya, sforzando. Terus piano ya, ya jadi nggak. A minor, D7, G. Iya Yesus Tuhan kami. Iya Yesus. Ngebantu banget ya. Ya teman-teman semua. Ya dia itu tuh dia raja di atas segala raja. Nah, jadi pas lagi masuk ke ref dia itu firman Allah ke ini ya ke F7 ya. Sorry, saya ganti piano dulu. Jadi ya itu firman Allah F7 F A C D crash atau S. Ya itu firman Allah. Terus ke C7 lagi. Yang turun ke bumi. Nah, yang jadi sama dengan manusia ke A minor. Yang jadi sama dengan D. Boleh D7 gini atau gini boleh. Manusia G ya. Sebenarnya kalian mau di C, mau di G7, C atau C7 atau C juga enggak apa-apa sih. Yang penting kalian main di sini action di. Ya, tapi kalau bisa ya tetap biar ketahuan blues-bluesnya jadi 7-7 semuanya ya. Ya. Jadi F7 A minor. A minor ini ya. A C E. Terus D. D. D on fist. Boleh gini. D7 on fis atau gini juga boleh. Fis A C D, fis A C D atau F, fis A D juga boleh ya. Terus G, G7 juga boleh. G G B D. Oke guys, kita coba ya di bagian bagian referennya. Ya itu firman Allah dari sini ya guys. 1, 2, 1, 2, perfect. Ya itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, dia itu Tuhan kami, sang penebus juruselamat dunia. Sorry tadi liriknya agak ini. Oke. Pas lagi coba lagi sekali lagi ya. Dari awal sampai ke referennya. Oke. Guys, kita ulang ya guys. Jangan bosan-bosan ya. Saya juga gak bosan kok ngajarin kalian. Semangat tetap. Oke. Nanti mungkin saya gak akan nyanyi selancar itu ya. Karena ada juga kadang-kadang bilang suaranya, lagunya apa, terlalu ini, terlalu dominan. Oke. Saya kecilin aja mic-nya, oke? Okay? Itunya suara mic-nya. Coba kita coba. Sama-sama multipad 1. Lalu nanti tekan kirinya. 1, 2, 3.
Tuhan udah bisa lo mainin dari intro sampai kepada habisnya. Nah sekarang teman-teman semua, kita coba kalian tadi keren banget ya, udah bisa sampai habis. Nah sekarang kita mau pakai lagi fasilitas tadi yang pertama intronya itu sebagai intro yang kedua setelah referen tadi. Jadi contohnya gini, jadi sang oke, ini kita ulangin ya. Jadi referennya 1 2 1 2 dan intro 1 intro 1 lagi intro 1 ulang lagi. Dia lahir untuk kami, dia lahir. Kalian cuma tinggal diulang lagi apa yang sudah saya kasih tahu tadi. Nah, yang penting tadi pas lagi sudah habis, ini kan multipad pertama kan sebagai intro pertama. Nah, itu bisa dijadikan lagi multipad sebagai intro yang kedua setelah tadi habis di ya. Sekarang misalnya contoh sang penebus juru selamat dunia. Sekarang 1 2 ini sama-sama. Lagi intro 1 intro 1 sekali lagi 1 2 3 baru hey. Oke, ulang ya. Keren enggak? Asik enggak? Sang penebus juru selamat manusia. Feel ya. Wah, sama-sama multiple intro. Intro 1, oke. Lagi intro 1. Sekali lagi. Asik. Kita gitar gitu aja. Tangan kanannya. Kita mulai dari awal ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bangkit kami semua. Kita coba di rap. Feel 2 tim multipad. Kalian sudah bisa ngiringin dari awal sampai habis di dua kali. Sekarang bagaimana? Kita sudah mau akhiri di bagian kodanya teman-teman semua. Nah, multipad ini saya buat juga di bagian kodanya atau endingnya. Jadi, sang penebus juru selamat dunia. Tarareng. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi. Tarareng. Sang penebus juru selamat dunia. Enggak pakai gitu. Deng. Jadi semua simpel aja ya. Dia lahir pada waktu itu. Kalian bisa tekan dia lahir di sini. Ya, tekan di situ ya. Jadi nah, saya akan jelasin dulu ya pemakaian di layar 2. Jadi pas lagi tara na na na. Nah, pas lagi tangan kanan bisa geser ke dia layar 2. Na na na. Ya. Nanti kita akan pakai dia layar keduanya pakai tiga jari. Nah, kalian harus belajar juga tiga jari ini sama-sama. Iya, coba ya. Nah, dia lahir, coba dia lahir pertama tadi ya. Coba sang penebus. Dia lahir kedua tekan. Ah, tekan. One more. Tekan 4. Ngerti ya?
saya akan ulangin, coba lambatin dulu ya, lambatin kok, jangan cepat-cepat dong kok, enak kok kamu udah ngerti, ayo dong masih belajar. Oke siap, dia lahir pertama tadi, ya di akhirnya, sang penebus juruslah, dia lahir kedua tekan pakai tangan kanan, nah, feel, 1, 2, 3, tekan multipadnya, yeay. Sang penebus juru selamat dunia ending satu, yeah. Pakai feel D sama ending satu tekan sama-sama. Ya, ulangi lagi ya pelan-pelan ya. Oke. Okay. Ya, selamat ini. Sang dia lahir dulu ya. Ini teman-teman semua. Ini enggak begitu kelihatan dari sana kan? Tapi nih sebentar ya. Saya deketin dulu deh. Jadi dia lahir. Nih, dia lahir. Dia lahir di sini. Terus nanti dia lahir kedua di pas di bawahnya. Di dekat-dekat aja. Kalau biar nanti enggak bingung apa namanya pas lagi ada di sini tinggal tekan lebih mudah. Oke, okay, guys. Oke, okay, ya. Sampai gua turunin tuh kamera gua buat kalian semua. Betapa aku begitu mencintai kalian. Au. Horor banget sih. Oke, kita coba lagi ya guys. Sabar ya guys, udah mau selesai kok nih. Aku tahu kalian udah pada, aduh cepet dong, cepet dong selesai. Aku mau kebelet nih, mau makan nih, mau semuanya lah. Oke, kita coba ya di bagian terakhir. Temponya saya naikin ya sedikit 150 deh. Sampai 130. Oke. Sang penebus juru selamat. Kita mau ulang, tekan dia lahir kedua pakai tangan kanan. Baru feel 1, 2, 3, tekan sama-sama. Sama dia. Feel lagi. Sang penebus juru, tekan multipad. Satu dia. Tekan sama-sama. Tekan ini. Tadi feel D sama ending 1. Teman-teman semua gimana? Asik ya? Asik gak? Asik kali? Oke, itu aja teman-teman semua. Nanti aku akan kasih free multipad dia lahir untuk kalian semua. Nanti kalau ada pertanyaan, kasih komentar ya. Komentar yang baik-baik dong. Gue udah siapin untuk lo semua lo. Jangan di dislike. Tapi terserah. Setiap komentar saya akan hargai. Saya harus juga belajar juga dikritik oleh orang. Oke, guys, tetap semangat ya. Nantikan ada lagu-lagu yang saya mau coba tutor lagu yang Holy Night, the Star are Brightly Shining. Tentunya saya pakai multipad buat Anda semua. Selamat main nih. Oke, guys. God bless you.